saya hormati dan banggakan seluruh direksi manajemen BUMN dan Eselon 1, Eselon 2 dari Kementerian BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan rahmat-Nya dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan penandatanganan dari beberapa MOU antara BUMN maupun BUMN dan anak BUMN dan pemerintah daerah. Untuk saya hari ini termasuk saya rasa salah satu hari yang untuk saya sangat membanggakan dan menyenangkan karena anak-anak saya BUMN dan anak dan cucu ya anak-anak saya BUMN dan cucu yaitu anak perusahaan BUMN betul-betul telah dapat mendekat satu sama lain dan benar-benar menjalin kerjasama karena saya rasa dalam saya sudah beri kepercayaan oleh Bapak Joko Widodo untuk memimpin Kementerian BUMN ini berhampir 2,5 tahun saya rasa ini yang selalu saya kumandangkan sinergi dan bagaimana kalau kita bersinergi saya meyakini kita bisa lebih efisien sehingga BUMN atau anak perusahaan BUMN atau juga perusahaan BUMN bisa menjadi secara operasional lebih efektif, lebih efisien dan tentunya saya harapkan dapat memberi keuntungan yang lebih baik kepada BUMN maupun anak dan cucu BUMN. Tapi yang paling utama lebih lagi adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada rakyat, kepada masyarakat. Karena pada akhirnya BUMN itu adalah milik kita semua, yaitu milik rakyat Indonesia.